Ya Arhamar Rahimin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqina wa faqqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam. Innaka anta allamul ghuyub. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li aqribaina wa li ahibbaina wa li man 'allamana wa 'allamna. Allahumma ighfir lil mu'allimina wal muta'allimin. Allahumma ighfir lil mu'allimina wal muta'allimin wa ighfir li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sejenak lagi ya bersama tadabbur subuh. Kita awali dengan ayat ini baca imam tadi halaman 23-24 suratul Baqarah ayat 153 sampai 158. Al-Baqarah 153 sampai 158. Kita ambil sedikit saja dan kita akan sambung pembicaraan subuh kemarin yang masih terbengkalai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 153 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan Allah. Yang kita minta dalam salat, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Dalam salat kita minta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, kita akan minta tolong kepada Allah. Kalau Allah tak tolong orang tu, apapun dia tak boleh buat. Sembahyang tak boleh buat, ke masjid susah kalau Allah tak tolong. Bila Allah tolong orang tu, sembahyangnya manis, ringan, khusyuk, indah, ceria, bahagia. Masjid dekat di hatinya. Orang beriman dalam masjid, kata ulama, seperti ikan dalam air. Ista'inu bis-sabri. Mintalah pertolongan Allah dengan sifat sabar. Perlu sabar. Perlu sabar. Ulama membagi sabar kepada tiga kategori. Sabar menjauhi maksiat, sabar berbuat taat, baru sabar menghadapi musibah COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Sabar ada tiga. Sabar berbuat maksiat, sabar tidur awal. Patut time tidur, tidurlah. Jangan hanyut dengan benda-benda yang kurang bermanfaat. Nanti terlambat bangun, nanti korban sembahyang fardu subuh, nanti korban tahajud karena tak sabar. Sabar menjauhi benda-benda yang kurang bermanfaat, sabar menjauhi maksiat, sabar berbuat taat, sabar tidur awal, sabar bangun awal, sabar melangkahkan kaki ke masjid. Ista'inu bis-sabri. Ini perintah ya. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar. Sabar itu senjata yang penting. Subhanallah. Sabar berbuat taat, kemudian sabar menghadapi musibah. Itu yang disorot dalam ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman itu bila dia menghadapi musibah, dia membaca inna lillah. Dulu dah pernah disebut inna lillah ini dalam bahasa Islam namanya istirja. Apa namanya? Istirja. Orang kita selalu sebut, tapi kadang tak tahu nama. Namanya istirja. Menyebut inna lillah itu istirja namanya. Dan di sini dikatakan
kita digalakkan membaca menyebut innalillah di waktu menghadapi musibah. Musibah pula dalam ayat sebelumnya ada disebut, di antara musibah itu wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal ju', takut kurang makan, rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kemerosotan ekonomi akibat COVID-19 contohnya ya, wal anfus, kehilangan nyawa, kematian keluarga, was thamarat, dan musibah dalam bidang penghasilan pertanian buah-buahan. Ini disebutkan dalam ayat 155, kategori musibah. Tapi dalam hadis, dalam ayat lain ada disebut tentang musibah, musibah keagamaan, musibah tak datang solat berjamaah, subhanallah, musibah tidak tahajud, musibah tak baca Quran. Tak sebut di sini, disebut dalam bidang lain. Subhanallah. Ada orang dulu ya, orang dulu, orang saleh, pagi-pagi kawan datang melawat ke rumahnya ziarah. Biasalah ya, pagi-pagi sudah datang kawan melawat ke rumah. Didapati tuan rumah menangis. Orang sudah datang melawat, dia masih menangis. Ditanya oleh yang melawat, ditanya tuan rumah, kenapa menangis? Adakah tuan rumah menghadapi wa naqsim minal amwali wal anfus? Nah, anfus dalam ayat 155 tadi. Adakah tuan rumah menghadapi musibah kematian keluarga? Katanya tidak, tidak ada yang meninggal, semua sehat walafiat. Lalu kenapa tuan menangis? Adakah tuan sakit? Orang lain tak tahu gejala-gejala penyakit yang tuan alami. Saya sehat. Lalu kenapa menangis? Saya tadi malam tak tahajud. Saya tadi malam tak baca Quran. Allah murka sama saya. Allah marah sama saya. Tidak ada peluang saya membaca Quran tadi malam. Itulah saya menangis. Mudah-mudahan tangisan saya ini menjadikan Allah memaafkan dosa saya. Malam nanti saya akan baca Quran. Malam nanti saya akan tahajud. Musibah keagamaannya yang jarang orang bincang. Maaf ya. Dalam hadis mana disebut wala taj'al musibatana fi dinina. Doa Rasulullah ya. Doa Nabi Muhammad, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah jadikan musibah kami berkenaan dengan agama. Begitu ya. Begitu serba sedikit yang menyorot ayat Nabi Taimam tadi. Kemudian kita beralih kepada cerita yang terbengkalai. Siapa namanya kemarin? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sahabat Nabi yang siang malam berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Khadam Rasulullah. Siapa yang melantiknya di khadam? Dirinya sendiri. Bukan Nabi Muhammad angkat dia jadi khadam. Dia secara sukarela menjadi khadam Rasulullah SAW. Sehingga waktu Nabi Muhammad dah tidur pun, dia masih duduk di dekat tangga, dekat luar rumah, standby. Mana tahu katanya nanti Nabi Muhammad terbangun tengah malam, perlu sesuatu hajat, saya siap untuk berkhidmat. Subhanallah. Hebatnya cinta sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah ingin membalas jasa, mengenang budi. Apa kata baginda? Salni. Empat huruf saja ya, tapi sudah ada fi'il, fa'il dan maf'ul. Sudah ada subjek, predikat dan objek. Empat huruf, hebatnya bahasa Arab ini. Empat huruf ayatnya sudah lengkap. Unik bahasa Arab ini. Salni. Kalimah qasirah tatakawan min fi'lin wa fa'il wa maf'ul. Ungkapan yang pendek, sudah lengkap subjek, predikat dan objek di sana. Salni, mintalah hajatmu kepadaku.
mintalah apa hajatmu supaya saya doa, mesti dapat, kan Nabi yang berdoa. Dia tidak panjang berpikir, pendek saja permintaannya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ini hadis sahih Muslim nih ya, hadis sahih Muslim, ada teks hadisnya di sini. Bismillah. An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khadim Rasulullah SAW wa min ahli suffah qal kuntu abitu ma'a Rasulullah SAW fa'ataitu biwadu'ihi wa hajatihi faqala salni faqult as'aluka murafaqataka fil jannah qala awa ghaira zalik qultu huwa dhalik. Kata Rasulullah, mintalah apa hajatmu kepadaku, aku akan berdoa, pasti dapat. Subhanallah. Subhanallah. Apa dimintanya? Dimintanya bersama Rasulullah di surga. Dia bukan minta surga ya, meminta surga secara tidak langsung, tidak secara indirect. As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya ingin bersamamu dalam surga nanti. Di dunia ini saya jadi khadammu, di akhirat saya ingin bersamamu. Sana khadam sudah ada. Sana khadam sudah ada di dalam Quran disebut apa? Ghilman. Wa yatufu 'alaihim ghilman wa lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Nah, mengenai khadam surga ini ada dalam surah Dahar ada ya. Dalam surah lain juga ada. Ya Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga nanti. Apa kata Rasulullah? Awa ghaira zalik. Tidak ada permintaan lain, itu saja. Huwa dzak. Itulah permintaan saya. That is all. That is all. Itulah. Pikirnya surga saja. Nak rumah ke? Nak duit ke? Nak rezeki diluaskan ke? Tak. As'aluka murafaqataka fil jannah. Lalu apa kata Rasulullah? Qal fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Ini kuncinya. Nak bersama Rasulullah di surga nanti katanya? A'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Rawahu Muslim. Hadis Imam Muslim ya, hadis sahih. Nak dengan saya di surga nanti kata Rasulullah. Okey, saya akan doa, tapi tolong banyakkan sembahyang sunat. Rajin sembahyang sunat. Sembahyang fardu berjemaah itu dah jelas. Para sahabat dah jelas tuh. Enggak ada yang tidak sembahyang berjemaah. Kalau ada di antara sahabat yang tidak berjemaah, nanti lepas sholat orang akan cari dia. Rasulullah sendiri waktu sholat menanya sahabat-sahabatnya, kalau ada yang tercicir, ketinggalan, Asyahidah fulan, Fulan ada tak? Ditanya oleh baginda semasa sholat. Lepas sholat nanti kan diaga ke rumahnya tuh kalau dia tak datang. Begitu adab dalam Islam ya. Indahnya adab dalam Islam. Kalau ada sahabat kita, saudara kita tak datang ke masjid, tanyalah dia katanya. Begitu juga amalan Umar bin Khattab. Jadi apa kuncinya? Kasratus sujud. Banyakkan sembahyang sunat. Qabliyah, ba'diyah, sembahyang duha, sembahyang tahajud dan lain sebagainya. Ini kunci ya, kunci ingin bersama Rasulullah SAW. Kita tambah satu hadis lagi tentang cinta sahabat. Ini lagi unik cintanya ini. Seorang sahabat bernama Thauban. Thauban ini asalnya hamba sahaya, kemudian dibebaskan, dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Artinya maula,
Rasulullah, hamba saya yang sudah dimerdekakan oleh Rasulullah. Apa ceritanya? Ceritanya ini unik. Katanya di sini apa? Wa kana syadidal hubbi lahu. Cintanya kepada Rasulullah luar biasa hebat. Kalau satu hari tak nampak Rasulullah, pucat mukanya, pucat lesu mukanya, sedih dia, macam sakit, macam demam. Jadi bila Rasulullah lihat saubannya macam demam, ditanya oleh Rasulullah, ya sauban ma ghayyara launak, ya sauban, kenapa kamu lihat pucat lesu? Kamu demam ke? Subhanallah. Apa dijawab? Ya Rasulullah, ma bi mindur. Saya tak demam, saya tak sakit. Wala wajah, tidak ada sebarang penyakit. Ghaira anni idza lam arak ishtaqtu ilaik. Kalau saya tidak melihat Rasulullah, saya sangat rindu. Tak tahan tidak jumpa dengan Nabi Muhammad. Kemudian saya teringat akhirat. Ini baru di dunia. Di dunia saya sudah risau tak jumpa Nabi Muhammad. Saya teringat akhirat. Di akhirat nanti katanya, kalau saya masuk surga, tentulah tak sama dengan baginda kedudukannya. Baginda derajatnya tinggi. Saya mungkin di bawah-bawah saja. Itu kalau saya masuk surga. Orang itu pikirnya surga saja. Yang tadi Rabi'ah pikirnya surga, ini pun pikirannya surga. Kalau saya masuk surga, tentulah saya tidak bersama dengan baginda. Baginda jauh di atas bersama para nabi dan rasul, kekasih Allah. Saya barangkali di bawah-bawah saja. Kalau saya tak masuk surga, lagilah susah perasaan saya. Ini sahabat nabi ya, karena cintanya kepada Rasulullah, tak jumpa dengan Muhammad tak senang hati. Sepatutnya orang beriman ini bila tak jumpa dengan orang alim tak senang hatinya, tak jumpa dengan orang saleh tak senang rasanya. Lalu kegundahan Sauban tadi dijawab oleh Jibril. Ini unik. Kerungsingan Sauban dijawab oleh Jibril. Jibril datang membawa wahyu ayat 69 surah An-Nisa. Hebat ya. Itulah Quran ini menyelesaikan masalah umat. Ada masalah, datang Jibril. Kalau Rasulullah tidak boleh menyelesaikan, kadang-kadang Nabi Muhammad boleh menyelesaikan. Kalau Nabi Muhammad diam saja, tak komen apa-apa, datang Jibril bawa wahyu. Ayat 69 surah An-Nisa. Subhanallah. Subhanallah. Ini untuk semua orang ya, bukan untuk Sauban saja. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 89 ya. Halaman 89 ayat 69. Bagi yang buka Quran ya. Wa may yuti'illah war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul? Siapa saja? Rakyat ke Bahduli ke Malaysia kah, Indonesia kah, Arab kah, non-Arab kah? Wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa'ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa taat kepada Allah dan Rasul, jangan risau, mereka akan bersama para nabi. Kedudukannya nanti di sana, jangan risau. Jadi Sauban itu tenanglah dia ya. Mereka akan ditempatkan bersama nabi, bersama siddiqin, orang yang kuat keyakinannya ya, wasyuhada wassalihin. Mudah-mudahan besok kita uraikan ayat ini ya. Mudah-mudahan besok di Jumat, masa agak panjang sikit, mudah-mudahan kita lanjutkan. Jadi bersiri ya, ada sambungannya lagi.
amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbi ibni li innaka baitan fil jannah. Rabbi ibni li innaka baitan fil jannah. Rabbi ibni li innaka baitan fil jannah li wa li jama'ati wa lil muslimin wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.